suster, biarawan-biarawati, umat Allah, dan seluruh orang muda Katolik khususnya. Dari paroki Santo Yosef Pandan yang terkasih, selamat datang di paroki Santo Yohanes Penginjil Binangsori ini. Kami siap menyambut kirab salib IED 2023 hanya karena belas kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Para pastor, suster, biarawan-biarawati, umat Allah, dan khususnya orang muda Katolik. Onta! Bangkit dan bersaksilah! Kami berterima kasih karena telah menyambut kami di tempat ini, di gereja kita ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari paroki Santo Yosef Pandan hendak menghantarkan salib orang muda Katolik ke Uskupan Sibolga yang akan kita bawa pada Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia pada bulan Juni 2023 ini. Salib ini menandakan cinta kasih dan kesetiaan kepada Allah dan juga amal bakti kepada sesama serta semangat pengorbanan yang total. Kami sungguh mengharapkan bahwa salib yang datang secara istimewa di paroki Santo Yohanes Penginjil ini membantu serta memberanikan seluruh orang muda Katolik untuk bangkit dan bersaksi bersama salib Kristus ini. Maka Ketua OMK Paroki Santo Yosef Pandan, Bro Ananta Barus, akan mewakili kami untuk menyerahkan salib ini kepada Pastor Paroki Santo Yohanes Penginjil Binangsori. Terimalah dia, Kristus yang hidup. Kita serahkan juga semuanya, spanduk dengan vandel. Kita serahkan juga spanduknya, vandelnya juga, bendera-bendera kecilnya juga. Kita serahkan semuanya ke paroki. Ayo, kasih. Bendera Vatikan, bendera Indonesia, bendera Vatikan. Nih, lagi, ini lagi bendera-bendera kecil IED. Ini saya, pastor paroki, orang muda Katolik yang terkasih, lihatlah. Inilah Kristus yang disalib untuk kita dan hidup dan menginginkan agar kita berani bangkit dan bersaksi. Syukur kepada Allah. Saya Pastor Paroki Santo Yohanes Penginjil menerima salib IED ini dari Paroki Santo Yosef Pandan, akan mempercayakan salib ini kepada Ketua OMK Paroki kami, Saudara Benedictus Simbolon, sebagai Ketua OMK Paroki Santo Yohanes Penginjil Binangsori. Kepadamu saya percayakan salib Tuhan kita Yesus Kristus ini yang akan kita bawa pada pertemuan orang muda seluruh Indonesia pada bulan Juni tahun 2023 di Palembang nanti. Bawalah salib ini dengan penuh iman dan sukacita untuk menjumpai seluruh wajah orang muda di paroki ini. Semoga dengan memandang salib ini, mereka yang lelah disegarkan, mereka yang resah ditenangkan, mereka yang sedih dihibur, mereka yang kotor dibersihkan, mereka yang kersang disirami, mereka yang luka dipulihkan, mereka yang keras dilunakkan, mereka yang beku dicairkan, mereka yang sesat diarahkan untuk segera bergegas bangkit dan bersaksi. Terima kasih Pastor Vincent Sara. Terima kasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami semua sebagai orang muda sanggup untuk memenuhi harapan gereja, mampu untuk bergegas bangkit, berjalan bersama, dan memberi kesaksian hidup penuh pelayanan bagi komunitas gereja di mana kami berada,
dan bagi negara Indonesia tercinta. Mohon doa dan dukungan dari Pastor Francis. OMK bangkit dan bersaksilah. OMK bangkit dan bersaksilah. Saudara dan saudari seiman yang di